Hai, bersama saya lagi Zik Rohaizat dalam segmen My Sukan News. Kita mulakan dengan berita pertama. Malaysian Football League MFL dalam satu kenyataan pada Selasa umumkan jualan tiket bagi perlawanan akhir TM Piala Malaysia 2021 yang dijadual berlangsung pada 30 November depan bakal bermula pada 27 November ini dari jam 12 tengah hari di platform www.tikethotline.com. Senarai harga tiket akan mengikut 4 tier bermula dengan general admission yang berharga RM50 dan premium general admission berharga RM70 serta premium grandstand berharga RM150. Senarai harga ini adalah sama seperti harga tiket pada 2019. Menurut Stuart Ramalingam, Ketua Pegawai Eksekutif MFL, buat masa ini sejumlah 20,000 tiket akan dijual mengikut kapasiti penonton yang dibenarkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara MKN, tetapi MFL telah mengemukakan permohonan kepada MKN agar jumlah itu dapat ditambah. Seterusnya, kontingen powerlifting para negara berlepas ke Tbilisi, Georgia pada pagi Rabu untuk menyertai kejuaraan powerlifting para dunia 2021 bermula 27 November hingga 5 Disember ini dengan penyertaan 6 orang atlet diketuai oleh pemenang pingat emas Paralimpik Tokyo, Boni Bunyaugustin. 5 atlet lain yang turut mengiringi Boni yang berada dalam kategori 72 kg ialah Jong Yiki bagi kategori 107 kg yang juga merupakan pemenang pingat perak di Paralimpik Tokyo. Seterusnya, Brian Janen Sigastin 80 kg, Nico Demua Manggoy Saan 88 kg, Wan Nur Azri Wan Azman 97 kg. Dan wakil tunggal bagi kategori wanita iaitu Sona Agon 73 kg. Seterusnya, kemenangan sulung diraih skuad negara dalam saingan kumpulan A kempen hoki Piala Dunia Remaja di Stadium Kalinga Bhubaneswar India pada Rabu dengan menewaskan Chile 2-1. Gol skuad negara dijaringkan oleh Muhammad Kamarul Zaman Kamarudin dan Sharman Mati pada minit ke-34 dan minit ke-43 hasil pukulan sudut penalti sebelum Chile cuba mengejar menerusi satu gol pada minit ke-59. Kemenangan itu lantas merupakan satu tonik buat skuad negara dan anak buah Wellestan akan berdepan naib juara edisi 2016 Belgium dalam aksi kedua kumpulan malam ini jam 10 malam waktu Malaysia. Dan yang terakhir, selepas edisi tahun ini dibatalkan, jelajah berbasikal berprestij Asia Litua di Langkawi LTDL bakal kembali pada 2022. Menyaksikan perkara tersebut disahkan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumo selepas syarikat penganjur Human Voyage Sendirian Berhad telah bersiap sedia untuk menganjurkan kejohanan itu. Tarikh kejohanan tersebut masih belum ditetapkan secara rasmi, namun menurut Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM, Datuk Abu Sama Wahab, UCI memberikan pilihan untuk menganjurkan kejohanan itu pada bulan Januari dan Mac sahaja. Ayuh siarkan aktiviti dan acara sukan anda secara langsung di MySukan TV. Kriterianya mudah saja, sukan indoor atau outdoor, serta liga dan kejohanan di Lembah Kelang. Namun keutamaan diberikan kepada liga dan kejohanan bagi peringkat akar umbi. Caranya mudah saja, DM atau email kami di info@mysukan.tv. Jadi sekian saja MySukan News untuk minggu ini. Kepada anda yang sedang menonton, jangan lupa untuk follow, like dan subscribe page kami di laman Twitter, Facebook, Instagram dan YouTube. Saya Zikro Haizat, kita jumpa lagi minggu depan.